Dia tak datang. Belakang anu saya pergi lah gelekan kawasan dia tu. Betul. Betul lagi tu dia dalam pukul 7 petang lah. Tujuh petang saya bawa lah daripada Kepis balai Kepis betul 10. Pergi ke nama tempat tu anak air pengatuh. Anak air pengatuh lepas tu. Di Air Mawang. Di Air Mawang kemudian. Dia dalam pukul 7 lah masa tu hujan banyak-banyak. Jalan lah, jalan kaki masuk. Kebetulan masa tu gelap lah, hujan. Petang? Malam, senja. Oh, senja. Dia dalam pukul 7 lebih lah. Sampai masa tu lampu ni lampu minyak lah. Lampu listrik tak ada. Kawasan tu kawasan rumah kurungan. Kawasan rumah kurungan. Tahu, faham. Belakang jalan sampai di gate masuk rumah kurungan tu. Kilat memancar lah. Rupa dia dah ada di pintu tu. Ramai je dia. Dia dah lama datang lah. Di dobing jalan tu dia dah batu duduk di situ lah. Dia pakai uniform lepas tu. Yang saya lebih kurang dalam nombor 2, nombor 3 lah. Pada kawan saya yang pertama. Sampai situ kilat di pintu pagar masuk tu. Baru nampak dekat macam ni. Baru tahu. Betul. Bergumpal kat situ. Bukan bertempur. Bukan. Bergelut lah. Bergelut tu. Betul. Dia pun ada lah tembak yang di duduk yang di tebing tu. Tambu tu. Kawan tu penuh ni apa orang ni? Kawan? Kawan tu. Kena tikam lah. Bukan tikam, tembak. Kena tembak. Kawan tu sekarang kat mana? Ada lagi dia? Tak ada, dah mati. Dah mati lah. Kawan nama siapa kena tembak tu? Aziz semua. Aziz? Mati masa kejadian ke tak tu? Mati lah. Oh, tak mati tak lah. Mati. Dalam kejadian tu tak ada polis mati lah. Tak ada, tak ada. Komunis ada mati? Komunis pun tak mati. Tapi senjata dia dapat. Senjata dapat lah. Senapang dia... Mark 4. Habis serah pada OCPD, dia tak bagi reward? Tak ada. Tak ada bagi reward. Selain daripada tu, tak ada pun lagi kejadian yang tu ingat ataupun berlaku dengan tempur komunis ke? Yang sekali lagi, di Kuala Pilah ni, kan depan Mardik tu, belah kanan di sini, ada bukit ni tu. Kebun kota. Ada sebiji rumah stow situ. Jadi, kursi ni dia orang pemesan, kata dia orang ni ambil barang situ. Waktu tu pukul 3 petang, tak salah saya lah. Pukul 3 petang. Saya pun bergerak di Kuala Pilah. Kuala Pilah ikut dekat Kubu Cino tu. Melaki bukit Kubu Cino tu, terus potong ko anu tu ko sto getah dia tu getah ikut dalam kebun getah jalan dalam kebun getah tu belum sampai setengah sepuluh jalan dia dah keluar dia dah balik polis dah balik dia rasa saya dia dua orang lah apa yang bawa eh satu cerit air bawa eh dengan jenjeng jadi kawan dia tu kawan saya yang pertama sekali kosong pok dekat lah tadi ke kereta dah lepas tu tembak. Tembak mati dah. Bila tembak mati, habis cerita tu balik buat balik Kuala Pilah. Oh, seorang mati. Dua-dua mati ke seorang mati? Seorang mati. Seorang lagi lah. Lagi lah. Tak nampak dia kelibat lah. Dari cerita-cerita Tok ni, ini Tok bukan unit biasa ni. Tok ada masuk unit ASU ke? Yang bergerak tu? Area Security Unit. Dia kalau unit biasa ni, dia duduk kat balai je, dia tak pergi meronda. Ini dia ronda dalam hutan lah. Dalam hutan lah. Meronda dalam hutan lah. Berapa orang sekali meronda tu? Yang... Saya ingat, 12 orang ada? Lebih. Lebih lah sekali meronda, satu platon lah. Okey. Saya nak tahu satu lagi, masa tahun 50, meninggalkan AC tahun 50 berapa? Ingat. Dah merdeka belum? Belum lagi? Belum merdeka. Tak lama pada tu merdeka. 56, 55. 57. 57 merdeka? Dia sebelum merdeka tu lah.